ya, mohon maaf dalam keadaan tidak bisa memiliki anak. Tapi Allah kasih anak namanya Yahya dengan satu amalan. Qala ayatuka Allah kalimat nasa parasat ayamin ila rosa. Kamu bisa mendapatkan anak, tandanya kamu kuasa ngomong, tidak berbicara selama 3 hari. Kira-kira Mas Rino bisa kuasa ngomong 3 hari. Dan ngomong sama siapa? Terus kalau mau bicara gimana? Pakai isyarat. Waktu robbaka katsiran wasabbihu bil asyi wal ikram. Banyak-banyak mengingat Tuhanmu terutama pada pagi dan petang. Akhirnya dikasih anak. Saya punya kawan nutrisionis orang Afghanistan 8 tahun tidak punya anak. Lalu beliau melakukan amalan tersebut dan sampai 1 bulan ketemu di The First International Muslim Conference di Australia. Waktu itu beliau mengatakan, my wife is pregnant, brother. Istri saya sudah hamil. Padahal selama 8 tahun beliau juga seorang nutrisionis ya, tentu saja tahu ya apa yang terjadi. Tapi inilah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Taala. Semoga menjadi hal yang bermanfaat. Ila awali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila awali masyayikhina ajma'in syukurillahi lana wa lakum al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رب العالمين kami berkumpul di tempat ini semata-mata hanya untuk membuktikan kesetiaan kami pada Tuhan. Kami hendak membuktikan bahwasanya kami adalah hamba. Kami bukan hamba bagi musuh kami. Kami bukan hamba bagi siapapun selainnya. Ya Allah yang Maha Baik, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa suami-suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, Bapak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau tahu, jika kami memiliki mesin waktu, kami masih akan kembali ke tempat di mana kami bermaksiat kepada-Mu, dan kami akan halangi diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat-Mu luas, maka janganlah kau keluarkan kami dari rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang kekurangan, maka lebihkanlah. Apabila ada yang mengalami sempit, maka luaskan ya Allah. Apabila ada yang berkurang, berikan ada turunan. Apabila ada yang di rumahnya sendiri, berikanlah rumah ya Allah yang luas, yang megah, yang baik, yang dibacakan di dalam rumah itu ayat dan hadis Rasul ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami tertambah dengan Al-Quran, tertambah dengan sholawat ya Allah, tertambah dengan orang-orang sholih, para hamba-Mu, para masyayikh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada Pak Rino dan Pak Sari, kepada Mas Rino dan Pak Sari, seorang keturunan yang soli, keturunan yang dapat menyelamatkan jiwa yang telah diolah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada keluarga ini keberkahan, puaskanlah rezeki keluarga ini, angkatlah derajat mereka semua ya Allah, jauhkan mereka dari mudarat ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan anak-anak yatim yang ada di sekeliling kami, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Di Al-Azhar Mesir, kemudian ambil S2 di Jakarta, terus di Australia juga di sana, agar di sana terus di Malaysia juga. Tukang sapu mbak. Nuhun Teh Meli. Sami-sami, nuhun ya, aku di beberengkes. Beberengkes naon sih? Hello. Jalanan jauh. Itu memang sebuah jalan. Kau harus pantau. Nggak tahu.